Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembaca Tribun Jabar. Kali ini saya berada di TPA Sri Mukti, di mana di sini melaporkan terkait kondisi kebakaran. Kebakaran di TPA Sri Mukti ini hingga saat ini masih terjadi. Berawal dari kebakaran sejak hari Sabtu, namun hingga saat ini nampaknya api belum padam karena kepulan asap masih terlihat membumbung tinggi. Dampak dari kebakaran ini membuat pembuangan sampah dari wilayah Bandung Raya terhambat, sehingga terjadi antrean truk yang cukup panjang di sebelum pintu masuk TPA Sri Mukti. Berdasarkan keterangan dari petugas pemadam kebakaran Bandung Barat bahwa hingga saat ini api masih mudah menjalar ke beberapa titik lainnya dan api sangat sulit dipadamkan. Sehingga sejak hari Sabtu hingga hari Selasa ini api tak kunjung padam. Kepulan asap terlihat masih cukup tebal. Tapi ada para pekerja yang terus pemulung yang mengambil sampah-sampah, memilah sampah. Kemudian ada bulldozer juga yang berupaya menggeser sampah untuk menjauhkan dari titik api. Berdasarkan keterangan dari petugas pemadam kebakaran bahwa api memang sulit dipadamkan karena banyaknya material atau sampah kering yang mudah terbakar sehingga api terus menjalar. Terlihat lebih dekat terlihat kondisi kebakaran di sini. Sangat gelap sekali. Ini terlihat di titik zona 4, pembuangan api masih cukup terus merembet karena banyaknya sampah yang mudah terbakar dan hembusan angin kencang. Itu ada mobil tuh, berangkat. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api.